Membaca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu. Bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Merekalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Lalu yang menjadi pertanyaan besar buat kita sekalian, apa yang membuat kita menjauh dan tidak lagi membaca Al-Qur'an? Yang menjadi pertanyaan besar buat kita sekalian, apa yang membuat kita malu sehingga kita tidak mau belajar membaca Al-Quran, padahal kita sangat tahu tentang diri kita bahwa kita belum bisa membaca dengan baik kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan jemaah sekalian, terutama di zaman kita sudah sangat mudah untuk kita mempelajari Al-Quranul Karim. Maka tidak ada alasan bagi kita jika kita ingin mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Maka marilah biasakan diri kita dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya Qatadah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in yang mulia, beliau ketika membaca ayat tadi, beliau mengatakan, ayat ini, hadhil ayah, ayat ini, kata beliau, hadhil ayah lil qurra, ayat ini Allah tujukan untuk para pembaca Al-Quran.